Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama Pria Adrian Channel. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman saya mau menunjukkan bagaimana cara memangkas tunas air, khususnya pada pohon jambu kristal. Tunas air yang saya maksudkan adalah tunas air yang tumbuh dari pangkal pohon ya teman-teman. Karena ini tentunya sangat mengganggu ya, dan selain mengganggu ini juga bisa membuat pohon jambu kristalnya ataupun hasil okulasi jambu kristalnya, khususnya yang masih kecil, apabila punya teman-teman masih kecil ya, akan menjadi kalah ya, ataupun pertumbuhannya terhambat oleh si tunas air seperti ini ya teman-teman. Khususnya punya teman-teman yang baru nanam ya, teman pohon jambu kristal yang baru menanam, khususnya dari hasil okulasi ya teman-teman. Karena kebetulan saya menyediakan bibit jambu kristal dan juga ada beberapa teman saya yang mengatakan bahwa pohon jambu kristalnya berubah menjadi jambu biji ya. Ya teman-teman, karena ini sangat mengganggu pertumbuhan dari okulasi tersebut ya, menghambat pertumbuhannya, dan apabila dibiarkan maka biasanya akan kalah, dan yang tumbuh subur adalah tunas air yang muncul dari bawah ya teman-teman. Maka hendaklah dibuang, selalu melakukan pembuangan secara rutin. Saran saya, apabila saat penanaman usahakan agak dalam ya teman-teman, apabila hasil okulasi, sehingga tidak mudah muncul tunas air dari bawah seperti ini ya. Ini sangat banyak muncul karena saat penanaman ini dilakukan pengundukan tanah ya, sehingga posisinya mengambang dan menyebabkan si tunas air ini akan selalu muncul ya teman-teman. Saran saya yaitu lakukanlah saat menanam itu agak dalam ya teman-teman, atau di bawah bagian titik okulasinya tidak terlalu panjang ya teman-teman. Tujuan untuk menghambat pertumbuhan tunas air sehingga tidak mengganggu pertumbuhan dari okulasi tersebut ya teman-teman. Nah, kalau okulasi itu biasanya berasal dari biji, sehingga sifat aslinya yang di bagian pangkal pohon masih ada ya, dia akan terus muncul. Saya jelaskan sekali lagi, khususnya bagi teman-teman yang baru menanam bibit jambu kristal dari hasil okulasi ya teman-teman. Nah, ini di bagian bawah pun mending dibuang saja ya. Ini teman-teman, buanglah selalu tunas air yang muncul dari pangkal pohon ya teman-teman. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya, subscribe, like, comment, dan share ya.